Halo teman-teman, balik lagi channel gue Suntek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Hari ini ada update Mini Dream Festival ya. Jadi pemain yang di up kali ini ada Napoleon, Rivaul, sama Hino ya. Jadi ini edisi Mini Dream Fest Striker teman-teman. Jadi Napoleon ini warna merah, Rivaul warna biru, Hino warna hijau. Jadi ini tiga ini masih sampai sekarang masih top, masih salah satu yang paling kuat ya teman-teman. Masih banyak dipakai sama yang lain. Terus ini berita yang penting banget teman-teman. Jadi klub udah ngasih bocoran untuk Dream Festival lusa ya, tanggal 31. Jadi ternyata Dream Fest-nya itu nanti bakal Tachibana. Jadi Tachibana-nya ada dua ya. Siapa ya yang prediksi Tachibana itu ya? Gue lupa ya, ada yang ngomong Tachibana ya. Berarti bener nih, selamat ya, pinter teman-teman ya. Apa prediksinya itu karena dilihat dari tanda-tanda di shop. Jadi di shop itu kan ada Tachibana ya, yang paling bawah. Ternyata Dreamfest-nya kali ini Tachibana WY ya, warna hijau sama warna biru ya. Jadi merah istirahat dulu ya, merah istirahat dulu, mungkin bulan depan baru merah. Untuk bocoran skill sama statusnya mungkin belum ada ya. Mungkin kayaknya sih ini bener-bener diumpetin klub kali ini teman-teman. Jadi bener-bener nggak ada info sama sekali sampai hari ini, dan nggak ada event teman-teman, nggak ada event. Jadi bosen banget ya, bosen banget. Sampai tanggal 31 itu baru ada event time attack lagi. Nih time attack juga ya, kalau kita perhatiin nih teman-teman ya, ini kelihatannya time attack yang terakhir untuk edisi Hyuga ya, karena ini nggak ada tulisan again-nya ya. Ini kayaknya menurut gue sih yang terakhir ya, karena hampir, mungkin hampir 50% pemain Tsubasa ini pasti bisa apa namanya evolve ke Hyuga time attack. Jadi nggak mungkin si klub ini nunggu sampai semuanya bisa dapet Hyuga time attack ini ya, yang tendangan ombak nih. Oke, kita daily gacha, kita mulai dari Mini Dream Fest. Nanti kita habisin Dream Pot ya. Dream Pot gue banyak nih, gue belum buka. Gue udah dapet 3 SSR ya, siapa tau gue dapet lagi. Konfetinya palsu. Roberto. Nah, berarti pas di event Monster of the Asian Continent ini selesai, baru Dreamfest-nya naik ya teman-teman ya. Banner Dreamfest-nya naik. Jadi lusa. Kuy, sakit kun. Aduh. Oke, kita coba Dream Pot. Tuh, Dream Pot ada 85. Ini udah gue reset nih. Kita babat-babatin aja, kita habis-habisin ya. Weh, suram. Oke, kita coba lagi. Pull kedua. Nah, gila kan?
Rainbow nggak dapet, bohong banget, ya nggak? Oke, dapet lagi nih, sasir keempat. Apa nih sasir keempat? Matsu dong, Matsu gue belum punya, Matsu. Nah, ayo lo, Matsu. Ay, lumayan juga anak sekolahan. Ini bisa hidden evo ya. Oke, kita reset lagi. Kita reset. Kita habisin. Dapat tahu dapat SSR kelima nih. Ya, reset lagi. Gila sih emang kalau kayak gitu. Lagi ngecun. Sup. Wah. Hayya! Habis hokinya ya. Ore no zenryoku no sakka da. Oke, kayaknya udah enggak ada lagi nih, teman-teman. Ini 4 hari lagi, 5 hari lah, 5 hari baru kita bisa tahu SSR tiket, nanti tunggu 10 biar keren ya, rainbow-nya ada 10. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.